Oke sahabat Aidan, di video kali ini, kami infokan hasil pertandingan Liga Inggris hari ini. Berikut, hasil pertandingan Liga Inggris hari ini, Sabtu, 15 Oktober 2022 di pekan ke-10. Fulham bermain imbang 2-2 versus Bournemouth. Di pertandingan lainnya, Wolves menang 1-0 atas tamunya Nottingham Forest. Selanjutnya, klasemen sementara Liga Inggris hingga hari ini. Arsenal, di urutan pertama dengan 24 poin. Manchester City, di urutan kedua dengan 23 poin. Tottenham Hotspur, di urutan ketiga dengan 20 poin. Chelsea, di urutan keempat dengan 16 poin. Selanjutnya, klasemen sementara Liga Inggris urutan 11-20. Tim yang berkutat di zona degradasi. Southampton, di urutan ke-18 dengan 7 poin. Leicester, di urutan ke-19 dengan 5 poin. Dan Nottingham Forest, di urutan ke-20 dengan 5 poin. Dan berikut, top skor sementara Liga Inggris. Erling Haaland, asal Manchester City di urutan pertama, dengan 15 gol. Harry Kane, asal Tottenham Hotspur di urutan kedua dengan 8 gol. Ivan Toni, asal Brentford, dengan 8 gol yang sama.